tolong lisan dia. Yang penting sekarang ni aku nak kemenangan. Aku nak menang dalam pertandingan tu. Ha? I want to win that vote. Majority form ke tidak? Boy! Sayang. Sayang. Aku keluar pintu depan, dia keluar pintu belakang. Sial dia perempuan. Ya. Yeah. Perempuan. Belum tentu setia walaupun kita mandikan dia dengan kemewahan. Itu sebab aku tak percaya. Apatah lagi cantik macam tu. Dia tak akan rasa puas dengan apa yang kita bagi. Malah tetap akan cari yang lebih daripada apa yang didapat. Apa dia? Sorry? Cinta? Ah, I'm confused. Mungkin bukan cinta kot. Sekadar sayang. Ataupun lebih kepada seronok. Lelaki mana yang tak bangga bila berjalan dengan seorang wanita yang cantik macam dia? Sofia Martiana. Dia hebat. Memang hebat. Dan layanan dia sangat hebat. Tapi itulah, bukan aku saja yang pernah dapat dia. Entah datuk mana, Tan Sri mana yang pernah simpan dia. Aku pun tak tahu. So, for the sake of my reputation, aku kena pastikan yang aku ini bukan mangsa permainan dia. Tak, aku takkan rasa takut. Kalau setakat wang dan ringgit habis kat dia, apalah sangat. Paling tak pun handbag Bulgari, LV, Gucci, Prada, Burberry. Kalau nak bandingkan dengan apa yang aku dapat lebih daripada dia, apa sahaja. But she is a great woman after all. Satisfaction. Memang hebat menunggang kuda liar, tapi tak sehebat menjaga. Tengoklah Zir, pantang apa. Tak dengan jantan mana yang dikeluarkan hulur ke hilir. Sedih! Sayang! Sayang, kenapa you tak bagi tahu you nak datang? Hmm? You gimana ni? I kalau tak sampai satu jam, sayang. Jawab soalan I, you pergi mana? I cuma keluar bagi minum. Saya jadi. Dengan siapa? I nak pergi dengan siapa lagi? I seorang lah. Bosan pokok rumah. I ajak you petang tadi. You kata you sibuk. Kena balik. Isteri masak. Sedap sangat ke masakan isteri kesayangan you tu? Kan I dah cakap dengan you. I balik bukan I nak makan masakan bini I. Okay? I nak jumpa Fuza dan Fuzi yang balik kolej. I nak jumpa anak I. Blah 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 blah. Bosan aku cinta dengan lelaki orang. Balik-balik kena dengar alasan yang sama. Jumpa anak, jumpa isteri, bla 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 bla. Stress I. Can you just drop the subject please? Sekarang ni I ada problem. Okay, I ada masalah. Apa? Kawan-kawan I cakap mungkin I akan kalah. Ha? Kawan-kawan I cakap mungkin I akan kalah. You dengar kau tak dengar? But tak why sayang? PKM main kotor dengan I. Main cyber war dengan I. Isu you pun. You pun tahu kan orang kampung cepat terpengaruh. Tapi you cakap kalau you menang, you jadi menteri kan? Menteri apanya sekarang? Nak lepas ni bos Jackson. Tapi I dah suruh budak-budak I counter deal. Kita tengok keadaan macam mana, for the time being, I tak boleh keluar selalu dengan dia. Setakat counter deal je?
dengan you tu? Haji Bahrain. Ha. Sayang, as a politician, dia tu smart tau sayang. Dari you sendiri tahu kan? Politik, it's all about kepentingan. Politik adalah strategi di mana kebenaran menjadi salah dan kesalahan menjadi benar. Dan dalam politik, tak kenal erti kebenaran yang benar dan kesalahan yang salah. Am I right, sayang? You ni bertambahkan I stress, tahu tak? Sayang, ni. You tengok ni. Red wine dalam gelas ni, sayang. Lebih jernih dari politik. So, my sayang, kenalah bijak mengendali permainan politik. Macam orang main wayang kulit. Weh, abe, weh. Kamu dia ke, abe, duk menung gitu, be. Goyak, ada kenal lah bukti kabe. Walaupun goyak salah, ada kenal lah bukti kabe. Barulah orang sungguh, angkat apa naik, percaya pada abe. Tak gitu be, abe we. Abe.